Sorotan lain saudara, pelaksanaan sortir lipat surat suara pemilu 2024 di KPU Subang telah rampung. Honor ribuan petugas sortir lipat pun telah dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Jawa Barat. ...1.207 warga Kabupaten Subang yang menjadi petugas sortir lipat mengaku senang usai Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Subang membayarkan upah petugas sortir lipat surat suara pemilu 2024. Para petugas sortir lipat ini rata-rata memperoleh 2 juta hingga 4 juta rupiah setiap orang. Upah itu diperoleh untuk durasi bekerja selama 9 hari. Ribuan pekerja sortir lipat surat suara pemilu 2024 dibayar Rp325 hingga Rp433 per surat suara yang berhasil dilipat. Alhamdulillah, terbayarkan capek dan pegal. Rencananya buat apa sih? Ya, ada yang buat beli, ada yang buat kebutuhan rumah tangga, dan buat kebutuhan rumah. Kemarin berapa dus yang didapat? Alhamdulillah, 115 semuanya seluruh dari legislatif sama yang semuanya. Rata-rata dapat uangnya berapa sih? 2 juta lebih. 2 juta lebih ya. Sementara pihak KPU mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melaksanakan tugas menyortir dan melipat surat suara Pileg dan Pilpres 2024. Pelaksanaan sortir dan lipat surat suara dilakukan di 6 lokasi secara serentak dalam waktu 9 hari. Bagian kebetulan dalam pelaksanaannya kita itu dibagi 6 lokasi. Total pendapatan rata-rata Pak, kalau bisa dijabarkan per dari kemarin saya lihat antara 2 juta sampai 4 juta. KPU Kabupaten Subang menerima surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden maupun surat suara legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten sebanyak 1 juta lebih ditambah 2% surat suara cadangan. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.